Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Om Green. Hari ini kita akan menaiki sepeda motor Mio ya, yang starternya los, tidak bisa di starter. Ini contohnya teman-teman. Nih, kalau di starter cuma bunyi ser-ser gini. Ini dipastikan dinamonya masih bisa berputar, cuma ini one way nya tidak bisa berputar, mungkin pelorannya sudah rusak atau aus, jadi tidak bisa memutar krukasnya. Ini selahnya juga rusak, jadi kemarin ini motornya dorong ya, nggak bisa di starter, nggak bisa diselah, terpaksa di ya teman-teman. Kita bersihkan dulu, nanti kita coba. Kalau nggak bisa kita ganti ini ya. Ini agak macet. Oke, kita bersihkan dulu. Ini teman-teman. Kondisi pelorannya yang tadi kotor, gerak mungkin karena kotor. Sekarang udah mau gerak semua bannya. Iya. Mungkin nanti kita bisa ini. Nanti kalau tetap nggak bisa ya berarti ini tak ganti teman-teman. Coba kita bersihin sekalian lainnya. Ini kelihatan motornya kotor banget, motor ini kurang terawat nih. Oke, saya bersihin dulu, setelah itu saya pasang dan kita tes. Oke, tunggu hasilnya teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah saya pasang, sudah saya bersihin, sudah saya pasang. Kita tes bisa enggaknya. Coba dulu. Ternyata tidak bisa, berarti itu tadi minta ganti, sudah haus. Ini teman-teman, saya bongkar lagi, akan saya coba ganti pelorannya saja ya. Karena pirnya masih bagus gerakannya. Cuma pelorannya saya perbandingkan lebih besar sama yang baru ini. Tak beli yang baru ini, merek Toka Hido. Saya ambil pelorannya saja. Dan kita pasang ini, nanti kita tes lagi. Oke. Oke teman-teman, ini setelah saya ganti pelorannya, akan saya pasang lagi. Nanti kita coba tes ulang.
Sensornya boleh kelihatan ya teman-teman. Oke, kita langsung tes ulang setelah kita ganti belerannya. Semoga bisa bunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Masalahnya tadi cuma ganti veloran saja ya teman-teman. Ini saya ambil ininya saja, sudah bisa di starter lagi. Oke, kita pasang lagi. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe video saya supaya bisa mengikuti video saya selanjutnya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.